Kalau anda dah tonton video ni, jangan lupa tekan butang subscribe dan bunyikan loceng untuk info yang terbaru. Thank you guys. Sekarang ni penumpang-penumpang tengah nak beratur, nak memeriksa, nak diperiksa tiket boarding pass dan juga IC mengikut susunan zone. Nak tahu tak zone tu apa maksudnya? Tengok video ni sampai habis. Dan jangan lupa tekan butang subscribe. Sekarang ni penumpang sedang berbaris mengikut zone untuk diperiksa IC juga body pass sebelum nak naik kapal terbang. Jadi kita kena sediakan tiket dan juga IC. Kongsi dekat anda apakah yang dimaksudkan dengan zone. Kalau kita tengok pada tiket boarding pass, tiket kapal terbang tu, zone tu maksudnya susunan untuk seat number kita ataupun susunan dalam nombor seat. Kalau kita punya seat tu nombor 6 hingga 25, zone 3 macam tu lah. Kalau zone 2 antara 20 ke 32 dan zone 1 nombor yang seterusnya lah, macam tu. Itulah dia yang dimaksudkan dengan zone. Sorry lah suara saya tak berapa jelas sebab saya sekarang sakit tekak, baru baik demam ni. So ini adalah panduan kepada anda untuk melihat zone dalam boarding pass. Jangan risau, anda tengok je pada papan tanda yang terpapar tu. Jadi tak ada masalah untuk mencari zone. Okay, yang tuan, pasti tuan, kena awal batu. Okay, bye bye. Kami memohon maaf atas. Jumpa lagi pada video akan datang. Tekan saja butang subscribe untuk info yang terbaru.